Ratusan siswa SMP Negeri 7 Sorong terlantar gara-gara pintu pagar digembok pemilik hak ulayat. Aksi pemelakaran jalan kembali terjadi di Jalan Yosudarso Sanggeng Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 17 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sedikitnya 8 unit rumah di Jalan Danau Tigi Kompleks Buton Rufei, Kamis 17 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 hangus dilahap api. Api diduga berasal dari sebuah rumah. Rumah kosong yang kemudian menghanguskan rumah lainnya yang berdekatan. Percikan api yang diduga berasal dari dalam rumah yang sudah lama ditinggalkan penghuninya langsung menyambar bagian rumah yang berdempetan di sampingnya. Api langsung membakar hebat sedikitnya 8 unit rumah warga Kompleks Buton Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis 17 Maret 2023. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan sedikitnya 8 rumah warga yang mana penghuninya sedang menunaikan sholat zuhur. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan si jago merah yang terus membesar. Namun akibat rapatnya pemukiman, damkar tidak mampu menjangkau lokasi kebakaran. Petugas terpaksa menggunakan selang panjang untuk menjangkau lokasi kebakaran. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Korban kebakaran mengaku panik, kemudian lari menyelamatkan diri saat merasa hawa panas di dalam rumahnya. Hasnah, warga yang rumahnya hangus terbakar, mengaku suami dan anaknya sempat mencoba memadamkan api dari rumah kosong yang menjadi awal munculnya api. Namun karena kondisi panas terik disertai angin yang cukup kencang, api kemudian membesar dan menghanguskan rumah-rumah tersebut. Kita tidak tahu jam berapa atau bilang jam berapa, kita tidak tahu karena saya tadi sementara mandi. Saya punya anak dengan suami itu masih makan. Tapi begitu saya di kamar mandi baru sampai rambut ini belum disepul juga sudah. Saya dengar teriakan tuh. Saya punya suami dan saya punya anak. Ya saya pikir itu mungkin berkelahi. Tapi saya bilang tadi ada makan ya. Saya keluar, saya pakai handuk. Saya keluar, saya lihat ke sebelah sudah ada asap. Saya tidak tahu itu asap emangnya dari mana itu api, tidak tahu dari mana. Cuman itu apa? Saya keluar sudah. Saya cuma bisa ambil kain saja. Saya tidak bisa ambil yang lain-lain lagi. Sekitar 2 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian sektor Sorong Barat masih menyelidiki penyebab kebakaran di pemukiman padat penduduk tersebut. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Aksi pemalangan jalan kembali terjadi di Jalan Yosudarso Sanggeng Manokwari. Pemalangan ini dipicu karena keluarga pelaku tidak terima anak mereka mendapat perlakuan kasar saat diamankan polisi. Sehingga keluarga melakukan aksi pemalangan sejak Kamis malam. Aksi berupa pembakaran ban bekas dan pemalangan tersebut lantaran keluarga pelaku marah karena anak mereka mendapat perlakuan kasar saat diamankan polisi pada Kamis malam di seputaran Wosi. Akibatnya keluarga pelaku langsung melakukan pemalangan di ruas jalan Yosudarso Sanggeng Kamis malam sekitar pukul 12.00. Tidak hanya itu, 2 tiang lampu jalan juga dirusak, termasuk pos polisi Wariori, hingga seluruh kaca dan bangunan hancur. Pemalangan baru dapat dibuka sekitar pukul 9 pagi tadi, setelah Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunsong mendatangi lokasi guna mendengar keluhan yang disampaikan oleh keluarga. Kapolresta Manokwari melalui Kabak Ops Kompol Musa Jedi Permana kepada media menyebutkan penangkapan yang dilakukan oleh anggotanya sudah sesuai dengan prosedur kepada pelaku. Sehingga perbuatan anarkis seperti ini tidak dapat ditoleransi, tetap akan ditindak tegas oleh polisi. Katanya penangkapannya tidak sesuai prosedur atau seperti apa? Kalau sesuai dan tidak sesuai prosedur sudah ada jalurnya kemana arahnya. Hanya perbuatan anarkis tetap tidak toleransi. Berapa
apapun alasannya, kekuatan anak-anak itu tetap kita tidak akan berarti masyarakat tadi ya ada keterkaitannya. Dan kalau kaitannya dengan apa punya rusakan. Akibat kejadian tersebut, anggota yang diturunkan polisi maupun BRIMOB sebanyak 200 orang, di mana arus lalu lintas di seputaran Jalan Yosudarso Sanggeng Manokwari sempat dialihkan melewati Jalan Makam Pahlawan dan Perkantoran Kabupaten Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, terkait aksi pemalangan yang terjadi pada Kamis malam mengakibatkan pos polisi Wariori Sanggeng dirusak oleh massa. Kini anggota sudah melakukan olah TKP dan pengumpulan barang bukti pengerusakan. Pengerusakan tidak hanya pada fasilitas umum seperti lampu jalan, namun aksi pemalangan yang terjadi pada Kamis malam, massa juga melakukan pengerusakan di pos polisi Wariori Sanggeng. Terlihat jendela kaca yang berada di depan pos Wariori beserta isi ruangan dirusak oleh massa saat kejadian pemalangan. Aksi itu terjadi buntut karena keluarga pelaku tidak terima anaknya mendapat tindakan kekerasan saat diamankan petugas. Dari kejadian tersebut, tim reserse kriminal Satreskrim Polresta Manokwari langsung melakukan olah TKP dengan membawa barang bukti seperti kaca dan alat-alat lainnya yang dirusak oleh massa. Terkait hal itu, Kabak Ops Polresta Manokwari Kompol Musa Jedi Permana belum dapat berkomentar terlalu banyak. Kini kasus tersebut tengah ditangani Kasatreskrim. Namun situasi saat ini di Jalan Yosudarso Sanggeng sudah aman dan terkendali. Tapi saat ini situasi sudah aman kan ya? Situasi sudah aman. Tadi jam berapa mulai di penanganan? Sekitar jam 1 malam. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Akibat sengketa lahan adat, pemilik hak ulayat mengunci pintu masuk sekolah SMP Negeri 7 Sorong, sehingga berdampak tidak adanya aktivitas belajar mengajar. Kurang lebih selama 2 jam seluruh guru dan murid terkunci dan berada di luar sekolah, akibat tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Hal ini dipicu sengketa lahan adat yang saat ini digunakan oleh sekolah SMP 7 Kota Sorong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat kilometer 12,5. Herlin Maniagasi selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Kota Sorong mengungkapkan aksi penguncian oleh keluarga Malibela dikarenakan tidak menginginkan keberadaan sekolah SMP 7 yang hingga kini masih melakukan aktivitas belajar mengajar yang berada di atas lahan milik keluarga Malibela. Dari data yang berhasil dihimpun tim Liputan TVRI, SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 7 berada di satu pondasi dan bangunan yang sama, di mana seyogianya bangunan dan peruntukan lahan oleh keluarga Malibela diberikan awalnya diperuntukkan untuk SMP Negeri 3 serta difokuskan pada pendidikan anak-anak suku Moi. Namun beriringnya waktu, Herlin menjelaskan antusias pendaftaran di SMP 5 belum diubah menjadi SMP 3 banyak diminati oleh anak-anak dari warga setempat. Tingginya pendaftaran sehingga pemerintah memberikan alternatif mendirikan SMP 10 yang kini menjadi SMP 7 dengan komitmen untuk sementara waktu dan segera melakukan proses pindah apabila pemerintah telah menyiapkan lahan baru bagi SMP Negeri 7. Terima kasih, kami dari pihak sekolah menyampaikan kepada dia bahwa di SMP Negeri 3 ini, di lokasi ini ada dua sekolah, SMP 3 dan SMP 7. Pemerintah telah hadir di sekolah kemarin untuk melihat lokasi mana untuk membuat pagar untuk memisahkan dua sekolah ini. Hanya karena lokasi ini keluarga Malibela, miliknya keluarga Malibela, maka kemarin sudah dibatasi, diarahkan kembali supaya mungkin duduk lagi kembali dengan keluarga. Jadi sudah ada keputusan seperti itu. Akhirnya tadi anak-anak datang tapi tidak sempat masuk ke dalam lokasi sekolah ini. Mereka saya izinkan ada koordinasi dengan dinas, izinkan mereka istirahat hari ini di rumah. Sementara ada koordinasi dari dinas dengan pihak. Dari seorang tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua Komite SD YPK Isnayedi Yenderon Hendrik Waromi meminta agar SD YPK Ron yang rusak akibat tanah longsor segera dibangun kembali oleh pemerintah.
Gedung SD YPK Isnayedi Yende, Distrik Ron Teluk Wondama, rusak akibat tanah longsor tahun 2021 lalu. Ironisnya, hingga saat ini bangunan tersebut belum diperbaiki. Sementara gedung sekolahnya hanya memiliki ruangan 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Ketua Komite SD YPK Isnayedi Yende Ron, Hendrik Warombi, berharap gedung lama SD YPK Isnayendi yang rusak akibat dari bencana tanah longsor pada tahun 2021 lalu agar dapat dibangun kembali. Hendrik mengatakan, gedung yang tertimbun material tanah terpaksa dibersihkan sendiri agar dapat digunakan, namun karena tenaga pembersih yang minim sehingga butuh waktu yang lama. Kami kerja pakai alat untuk kami buang tanah atau pasir keluar, kami kerja kurang lebih 2-3 bulan. Itu pun tidak kurang karena ini gunung, kami kerja dengan tenaga saja kami tidak mampu. Kami buat salah satu parit atau got ini untuk membantu kami untuk pembuangan tanah dan pasir. Kemudian sekolah yang kami harapkan, kami harap kepada pemerintah, langsung ke kampung supaya lihat sendiri dengan matanya sendiri bahwa memang keadaannya seperti ini. Hendrik dan para orang tua siswa berharap agar pemerintah Kabupaten Teluk Wondama bisa melihat secara langsung kerusakan yang ada, agar dinas terkait bisa membantu untuk membangun kembali gedung yang rusak tersebut. Diharapkan dengan adanya kunjungan dari BNPB Pusat, BPBD, dan juga dinas terkait, gedung sekolah yang lama ini dapat dibangun kembali agar dapat digunakan anak-anak di Distrik Ron untuk bersekolah dengan baik. Hendrik juga memberi apresiasi kepada pemerintah karena bisa datang dan melihat bangunan yang rusak akibat tanah longsor. Dari Teluk Wondama, Tonci Somambui, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek berharap masyarakat mendukung proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat terkait uji kompetensi dan juga evaluasi kinerja bagi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek meminta agar masyarakat mendukung uji kompetensi yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap penjabat yang telah menduduki jabatan di atas 5 tahun, sedangkan uji kompetensi adalah bagi pejabat yang lama menduduki jabatan adalah 1-5 tahun. Hal ini dilakukan agar penyesuaian ASN yang tepat pada jabatan sesuai kompetensi dan juga proses kadernisasi dan pembinaan karir bagi ASN lainnya. Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan, langkah pemerintah yang dilaksanakan saat ini adalah prosedur normatif yang dilakukan sebagai ASN yang menduduki jabatan di Papua Barat harus taat asas dan juga hukum dan berjalan sesuai aturan. Langkah yang dilakukan kali ini adalah langkah yang mau kita mulai meletakkan itu di dalam prosedur normatif. Nah, karena itu ya, sebagai ASN yang ada sekarang di Papua Barat, yang menduduki jabatan, kita ASN. Kita bukan partai politik. Kita bukan tokoh masyarakat, kepala suku. Kita adalah ASN. Taat pada asas. Taat hukum. Orde terah lurus. Lebih lanjut disampaikan, manajemen ASN yang harus dipakai saat ini adalah miskin struktur, kaya fungsi. Hal ini membuat ASN lebih profesional dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat. Dan C. Sangkek menilai restrukturisasi adalah hal yang positif karena hal ini dilakukan demi kepentingan rakyat. Harus basis yang kita gunakan adalah restrukturisasi dengan miskin struktur, kaya fungsi. Fungsi tetap ada. Makanya sekarang manajemen ASN mengelola birokrasi strukturalnya akan habis, tinggal fungsional saja. Fungsional saja. Nah, ini dalam rangka itu mempersiapkan kita untuk jangan jadi pejabat punya. Jadi sekarang panggilan kita untuk fungsional, jadi profesional.
untuk mengelola layanan-layanan kepada masyarakat. Nah, karena itu bagi saya secara pribadi, tapi dalam ini melihat restrukturisasi kelembagaan itu sesuatu yang bukan tabu, bukan malapetaka, ya, bukan bencana, tapi kalau demi rakyat harus. Karena itu pemerintah mengharapkan masyarakat memberikan dukungan yang baik kepada penjabat gubernur. Hal ini penting sebab yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di daerah ini adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek juga mengatakan, jabatan adalah kepercayaan pimpinan kepada seorang ASN yang dinilai cakap dan siap melaksanakan tugas. Uji kompetensi dan juga evaluasi kinerja bagi 51 pejabat eselon 2 di 47 organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Barat merupakan hal yang positif karena selama Provinsi Papua Barat berjalan belum pernah dilakukan evaluasi jabatan dan juga uji kompetensi bagi pimpinan OPD. Sehingga penjabat gubernur Papua Barat melakukan evaluasi kinerja maupun uji kompetensi sebelum hal tersebut dilakukan. Pemerintah telah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Kepala BKN dan Komisioner ASN RI. Dan C. Sangkek mengatakan jabatan adalah kepercayaan pimpinan kepada seorang ASN yang dinilai memenuhi syarat normatif. Dan seorang ASN menjabat tidak boleh lebih dari 5 tahun harus dievaluasi. Padahal jabatan itu penghargaan, kepercayaan atas kepada ASN. Bukan hak. Tulis itu, saya ulang lagi. Jabatan adalah kepercayaan pimpinan kepada seorang ASN yang memenuhi syarat untuk itu. Syarat normatif, kepangkatan memenuhi syarat. Jadi kalau naik eselon 2A, itu harus 4C. Satu pangkat dibuat itu 4B. Jadi pejabat itu nanti baru jadi kepala itu. Terus harus memiliki pengalaman-pengalaman tertentu, ya, kerja di mana dan sebagainya, punya track record yang baik. Oh. Kemudian jabatan itu dalam ketentuan PP nomor 11 nanti mencari situ. Jadi seseorang menduduki jabatan eselon 2 tidak lebih dari 5 tahun, tidak boleh. Ditambahkan bagi ASN wajib mengikuti evaluasi dan juga uji kompetensi. Hal tersebut untuk membuka wawasan seorang pegawai sehingga ada manajemen ASN di Provinsi Papua Barat dapat lebih baik. Jadi uji kompetensi cuma menghasilkan dua hal saja. Orang itu dia dipertahankan di jabatannya sama atau dia pindah dalam level eselon yang sama di lingkup itu. Jadi tidak ada orang diganti. Makanya pegawai negeri wajib ikut yang namanya evaluasi uji kompetensi itu. Supaya kita punya ini berjalan terus. Nah, sedangkan itu saya melihat jelas 5 tahun. Harus diganti orang. Tapi di evaluasi kinerja, kalau uji kompetensi di bawah, uji kompetensi dari bawah 5 tahun, evaluasi jabatan itu yang jatuh 5 tahun. Organisasi pemerintahan dinilai sangat dinamis dengan adanya uji kompetensi dan juga evaluasi kinerja dapat menempatkan ASN sesuai jabatan dan juga sesuai kompetensi serta proses kaderisasi pembinaan karir bagi ASN lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, restruktur organisasi adalah solusi pemerintah Provinsi Papua Barat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, maka Provinsi Papua Barat memiliki 7 daerah pemerintahan yaitu Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Pondama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. Hal ini berdampak pada beban layanan yang semakin berkurang. Hal yang sama juga pada pendapatan hasil daerah yang juga berkurang. Dan sebagai provinsi induk harus terus mendukung anggaran kepada Provinsi Papua Barat Daya yang baru dimekarkan. Dan C. Sangkek, Sekda Papua Barat mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Provinsi Papua Barat sebanyak 5.874 orang yang tersebar di 47 OPD. Dengan sedikit daerah bawahan, maka kebutuhan pegawai akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada program kepada masyarakat. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini adalah melakukan perampingan struktur dan memaksimalkan fungsi yang ada. Pegawai kita 5.874 orang. Papua Barat yang tinggal sedikit, daerah bawahan ini,
kali sudah gaji TPP, jadi sudah satu lebih. Kita punya mau membangun berapa? Organik pemerintah adalah instrumen untuk melaksanakan pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu ya. Ya itu harus dilakukan. Karena itu beban, beban. Jadi beban OPD, beban ASN yang besar sekali. Cari jalan bagaimana caranya? Salah satu ya, memang tidak menarik. Jadi harus basis yang kita gunakan adalah restrukturisasi dengan miskin struktur kaya fungsi. Asisten 1 Robert Umbekwan menambahkan, kita sebagai abdi negara yang berjalan sesuai dengan peraturan negara harus taat karena selama Provinsi Papua Barat berjalan belum pernah dilakukan evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Hal ini juga harus disosialisasikan. Tetapi sebagai aparat sipil negara yang diatur dengan aturan main yang ada, undang-undang sudah jelas untuk kita bahwa harus, karena ini tidak pernah kita lakukan selama provinsi ini hadir. Ya. 20 tahun lebih itu provinsi hadir di sini, tidak ada setahun pun sekalipun dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang membuat tanda tanya bagi setiap kita yang ada. Ya, tapi kalau kita dudukkan aturan itu dan baca semua, disosialisasikan baik. Dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, diharapkan pengelolaan pelayanan pemerintahan dapat terus ditingkatkan kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat dapat mengangkat potensi yang ada untuk menambah peningkatan kualitas di lingkungan masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Lingkungan, sampah, dan kondisi aliran sungai atau kali harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat dan pemerintah daerah Teluk Wondama. Tokoh Pemuda Wondama Ricky Imburi berharap masyarakat dan dinas teknis di pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk menjaga kebersihan seperti lingkungan, sampah, dan kondisi aliran sungai atau kali agar wilayah itu terhindar dari bencana banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ricky Imburi, yang juga selaku ketua KNPI, meminta masyarakat yang berada di kota dan kampung bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Diakui jika dilihat ternyata yang menjadi persoalan di Teluk Wondama adalah bagaimana penanggulangan itu dilakukan. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dan masyarakat saling mendukung, bekerja sama dan bersinergi untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kota Wasyor, karena Wasyor merupakan jantung ibu kota Teluk Wondama. Masyarakat juga diminta membuang sampah pada tempatnya, sebab yang nampak di Kota Wasyor, masyarakat membuang sampah sembarang, sehingga Kota Wasyor nampak kotor, padahal dinas terkait telah menyiapkan tempat sampah. Saya berharap masyarakat, tapi juga semua pihak yang terlibat, atau pihak yang bersangkutan atau masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perkotaan, lingkungan perdesaan, itu mesti kita saling membahu untuk menjaga kebersihan dan juga kebersihan di lingkungan masyarakat. Ricky juga minta agar sungai dijaga dengan baik dan masyarakat tidak membuang sampah-sampah ke sungai karena akan menghambat aliran sungai dan bisa berdampak terjadinya bencana alam. Dari Teluk Wondama, Tonci Somambui, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 17 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.